Pada skala umumnya kegiatan pada hari ini yaitu acara puncaknya pada acara gerbek religi Desa Sukomarto yang tergabung ada 4 item seperti tadi dan ini adalah item yang puncaknya yaitu barisan kirap kirap 1000 tumpeng Desa Sukomarto. Nanti perjalanannya mulai sini akan ada 40 barisan yaitu akan dimulai dari ada watangan atau semacam prajuritan dan juga ada barisan di belakang watangan. Nanti ada setelah prajuritan ada bapak kepala desa dan selanjutnya setelah bapak kepala desa urutannya ada kelompok bapak kepala desa nanti akan diikuti oleh para ulama-ulama yang dekat atau yang sering kita kenal adalah sebagai pamangku adat. Tapi berbulu putih, nah, itu biar karakter orang itu walaupun jelek tapi hatinya baik. Mendampingi Bapak Kepala Desa dan di belakangnya ada perangkat desa. Kemudian di belakang perangkat desa ada lembaga-lembaga. Setelah itu tentunya ada gunungan Pulau Ijo yang berada di situ, gunungan Pulau Ijo dan gunungan buah-buahan dan juga sebagai simbol daripada peninggalan simbah-simbah nenek leluhur kita di sini ada kenal bebeknya. Nanti ada pembuatan patung bebek juga ikut dalam barisan kirap. Ada angon dan nanti setelah itu ada kesenian angklungan atau kesenian tretek yang dimiliki oleh Desa Sukomarto menunjukkan kebanggaan hasil karya bangsa-bangsa dan pemuda Desa Sukomarto. Nah, kemudian setelah itu nanti perurutan ada masyarakat
dimulai dari RW 4 yang secara kebetulan pada tahun ini 2018 itu pertama, barisan pertama adalah RW 4 yaitu Dusun Gembiro Tampingan. Itu ada 4 RT, Tampingan 3, Gembiro 1 RT, nah, itu di belakangnya. Tapi sebelum masyarakat ada yang dimiliki oleh kesenian RW 4, nanti tampil di depan barisan seperti kuda lumping, kemudian ada selawatan dan sebagainya yang dimiliki oleh RW 4. Kemudian setelah RW 4, urutan belakangnya RW 3. RW 3 dari Dusun Wangan Suko. Tentunya juga mempunyai sebuah kesenian, nanti akan tampil di depan barisan RW 3 tadi, yaitu dari Dusun Wangan Suko, seperti waroan dan juga ada kuda lumping. Nanti akan merapat di depan barisan masyarakat RW 3. Setelah RW 3 nanti ada RW 2 dari barisan bentisan baik bentisan Kidul atau bentisan Lor. Itu ada 5 RT, dari RT 1 sampai RT 5. Juga seperti yang lain, tentunya ada kesenian, ada kuda-kuda kesenian. Di situ ada kesenian dari bentisan, termasuk selawatan, dan juga ada janjanen yang pun ikut nanti tampil dalam kirap. Dan setelah itu nanti ada RW yang terakhir yaitu RW 1 yaitu masyarakat desa Dusun Tuyomerto. Aduh, apa sih ini? Bagi semua, King Surik English, kan sih bikin Indonesia? Ya? Bisa ya? Bisa bahasa Indonesia? You can speak Indonesia? No. Where you come from, Mr.? I come from France. Okay. Kita dari peserta RT RW mana, Mas? RT 1 RW 1. Bentisan itu. Kenapa model horor? Karena apa alasannya kira-kira? Berbeda dari yang lain, Pak. Berbeda yang lain ya. Ini inisiatifnya dari masyarakat atau ada orang? Ya? Dari pemuda. Siapa yang punya inisiatif ini? Ya, semua sama-sama ya. Ya. Kapas sama susu. Susu. Iya, coklat. Susu coklat. Dikasih pewarna makanan. Berarti enak itu. Enak, dimakan enak. Jaga rumah, angkuman atau nanti kita dimasuki kapal kita. Itu ada 5 RT juga. Di depan masyarakat RW 1 juga ada kesenian yang dimiliki oleh masyarakat desa Dusun Tuyomerto, yaitu semacam ada topeng ireng dan juga ada dayaan dan sebagainya. Dia nanti akan ikut kirap. Nah, setelah ini Halo Mister, where you come from? Netherlands, English, Amerika, baru ini wae. Nah, perjalanan kirap dimulai dari desa menuju ke makom Sayyid Abdurrahman. Nanti di sana kita mengadakan ritual semacam nanti Pak Lurah ada tabur bunga dan lain sebagainya, dan juga diadakan semacam penyiraman bumi. Dan nanti setelah itu selesai acara puncaknya di sana, ada setelah itu nanti ada lomba balap bebek. Mas, what are you doing? What's your name? What is your name? My name is Emmanuel. From France. Yes. Can you speak English? Do you like Indonesia? Yeah, I like Indonesia. This is a very nice. Kumpirang dino niki Bu. Sing gamel. Oh, kare dalu. Kare dalu. Apa kento ireng niki pisan. Niki lho saya ngene napa Bu? Cukup sederhana. Napa niki? Pripun damele? Niki
di garang tau ke? Di garang. Modelnya garang. Garang terus bumboni. Bumbu. Garang juga basti sih tadi. Ah iya. Banser kan? Asli lah banser gadungan. Ayo, kasih berita bang. Malah kondisi berarti waktu kesempatan. Lomba balap bebek sekaligus nanti akan tampil semua kesenian yang ada di desa Kemakor di lapak di lokasi. Ini enggak rombongan ibu PKK? PKK desa atau perangkat desa? Ibu perangkat desa. Kelurahannya yang mana ini? Saya Abdul Rahman. Insya Allah ini berjalan dalam satu hari ini penuh dari sampai mulai dimulai dan sampai sore nanti. Kemudian untuk upacara pada hari ini yang tadi disinggung, kira-kira ada berapa personil itu diperkirakan jumlahnya yang akan ikut upacara kirabi? Seluruh masyarakat Sukomarto ini adalah ada seribuan masyarakat yang kita kerahkan pada kemarin. Itu meliput yang barisan-barisan kirab, belum nanti yang sebagai panser dan sebagai yang lain seperti nanti ada petugas-petugas perancak ingkung yang nanti akan dikasihkan kepada semua pengunjung yang kedatang ke situ. Jadi nanti ini barisan ingkung ini nanti di sana dilencak oleh pasukan ingkung dan nanti akan dibagikan kepada siapa saja pengunjung yang datang. Terus kemudian untuk acara diperkirakan mulai jam berapa untuk hari ini dan pejabat-pejabat yang dilibatkan siapa saja, Pak? Untuk acara pada pagi hari ini kita agendakan untuk agak kasih. Jadi nanti kita dengan setengah sembilan kita mulai yang tentunya yang ikut tamu-tamu dari Palua, ada dari kabupaten dan kecamatan, biasanya banyak sekali yang datang. Kalau yang unsur kabupaten, Pak Bupati diperkirakan hadir apa tidak? Menurut informasi Pak Lurah, insya Allah bisa hadir nanti dengan staffnya. Terima kasih. Ya.